Emas-emas itu dipungut. Emas-emas itu dipungut dan dikumpulkan dan diletakkan dalam alat pelebur oleh tukang-tukang emas. Dan kemudian dilebur dengan menggunakan api. Dan kemudian dikeluarkan dari tempat pelebur itu dan ditumbuk, dilembut dan diukir supaya dijadikan alat perhiasan yang indah-indah. Emas itu dijadikan hiasan dan disimpan di tempat-tempat yang selamat. Dan rumah-rumah orang kaya atau dalam almari atau peti dan sebagainya. Emas itu juga mungkin dijadikan alat hiasan badan perempuan dan dihargai. Boleh jadi juga orang yang memakainya itu seorang yang ternama atau raja-raja. Begitulah emas itu. Dari tempatnya mula diambil, telah sampai ke tempat yang baik-baik seperti istana-istana dan sebagainya. Oleh itu, kamu juga, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bersabar dan menurut takdir ilahi dan berserah dengan sukarela kepadanya dalam semua keadaan, maka kamu akan dihampiri oleh Allah di sisinya dalam dunia fana ini, dan kamu akan dikurnianya dengan ilmunya dan lain-lain ilmu dan rahsia. Dan di akhirat kelak akan ditempatkan di dalam syurga yang aman damai, beserta dengan rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan orang-orang soleh dalam kehampiran pada dan dalam rumahnya dan dekatnya dengan menikmati kasih sayangnya. Oleh itu sabarlah, jangan terburu-buru, redalah dengan takdir ilahi dan jangan merungut-rungut. Jika kamu berbuat demikian, maka susahlah kamu dapat keampunan, ilmunya, kasih sayang dan keredaan. Syarahan yang ke-29. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kemiskinan itu hampir-hampir membawa kepada kekufuran. Orang yang benar-benar hamba Allah, percaya kepada Allah dan menyerahkan semua hal dirinya kepada Allah, percaya dengan kurniaan rezeki dari Allah dan yakin bahwa apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah kepadanya pasti ia dapat, dan apa sahaja yang dihindarkan oleh Allah darinya pasti tidak ia dapat. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ayat 2, 3, surah 65. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya, yakni keperluan. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan, yakni yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, kita sambung sedikit lagi syarahan yang ke-28. Kita telah belajar berkaitan dengan bila kita sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan buka kepada kita pintu, segala pintu yang baik. Jadi kita belajar kemarin. Dan apa saja yang menjadi keperluan hakiki kepada manusia, keperluan hakiki nantinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba sempurna hubungan dengan gambaran daripada penjelasan Syekhuna wa Murshiduna Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala sangat jelas. Maksudnya apa? Maksudnya, selama mana kita tidak sempurna hubungan dengan Allah, nah, kalaupun kita rasa bahagia, tapi bahagia itu bukan hakiki. Kalaupun kita merasa aman, tapi aman itu bukan hakiki. Kalaupun kita merasa selamat, nah selamat itu bukan hakiki. Kalaupun kita merasa kedamaian, nah kedamaian itu bukan hakiki. Karena yang hakikatnya apabila kita sempurna hubungan dengan Allah, nah di sana baru dibuka kepada kita apa yang hakikatnya. Jelaskan? Karena yang hakikat itu tidak akan berubah. Kalau kedamaian berarti kedamaian terus. Kebahagiaan berarti kebahagiaan terus. Nah, bukan sekejap bahagia, sekejap derita, kan? Sekejap aman, sekejap sengsara, sekejap tenang, sekejap macam itu keadaannya, kan? Dan semuanya itu berlaku apabila sempurna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan itu ada dalam paragraf terakhir semalam. Barulah kamu diberi kebahagiaan dan kesentosaan, kasih sayang dan redha ilahi. Kamu akan dihampiri di sisi Dia, dan segala rahsia ilahi tidak lagi terlindung dari kamu. Kamu akan diberi kebebasan dari keperluan apa saja. Bebaslah kamu dari segala-galanya dan berada di sisi Tuhan. Nah, itu penjelasan Syekhuna wa Murshiduna Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala terkait dengan orang yang sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama mana kita mencari ataupun mau mencapai tujuan untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu namanya mujahadah. Itu namanya jihad. Jelaskah? Nah, kita sekarang pun sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Nah, itu tertakluk kepada diri masing-masing, kan? Tapi secara umumnya orang-orang yang beriman perjalanannya adalah untuk mencapai sempurna hubungan dengan Allah SWT. Maka perjalanannya itu termasuk apa saja yang berlaku di dalam perjalanannya itu, maka itu disebut sebagai mujahadah. Jelaskan? Kita kerja sebut mujahadah, ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Nah, sampai atau tidak sampai tidak penting. Yang penting Allah SWT menerima kita. Betul kan? Nah, itu station, itu point yang sangat penting. Allah menerima kita. Soal sempurna atau tidak sempurna itu urusan Allah, kan? Allah menerima kita, itu yang paling penting. Okey. Jadi sebagai lanjutan mengakhiri syarahan yang ke-28 ini, kita sambung
Syekhuna membawa kita kepada apa ya? Membawa kita kepada majaz, membawa kita kepada kiasan. Oleh tidak mau baca daripada teks, baca sudah tadi. Jelas terus tadi, kiasan ini. Kiasannya berkaitan dengan emas. Nah, emas yang kelihatan cantik, berharga, bernilai, itu semua yang ada di tangan orang kah, di badan orang kah, disimpan kah dalam bentuk yang macam-macam kan, yang namanya emas. Nah, semua orang tahu berharga, kan? Yang menjadikannya bernilai, berharga, bernilai tinggi, berharga itu adalah setelah melalui berbagai-bagai berbagai-bagai proses, gitu kan? Setelah melalui berbagai-bagai proses. Nah, prosesnya secara umum boleh pun tidak tahu, tapi emas itu mungkin dijumpai ataupun ditemui di dalam keadaan yang kecil-kecil, halus-halus, gitu kan? Emas. Nah, dikumpulkan, kemudian di apa? Disatukan, gitu kan? Dan proses menyatukannya daripada serbuk-serbuk, kita bilang begitu kan, yang halus-halus itu pun satu proses juga, perlu dibakar, perlu dimasuk dalam acuan, kemudian setelah dibakar dikeluarkan, mungkin apa ya, di dalam bentuk jongkong misalnya kan, yang lain-lain mau dalam bentuk perhiasannya dipukul, dibakar lagi, dipukul, diketuk gitu begini kan. Nah, sampai dia terjadi, sampai dia menjadi apa? Dia menjadi satu perhiasan, kan? Kemudian nilainya pun semakin tinggi, betul kah? Semua orang ada kah gambarannya? Nah, Walid pun tidak tahu bang, tidak pernah tahu lombong emas macam mana. Tapi Walid andaikan begitu, berdasarkan kepada penceritaan Syekh, majas Syekh kita. Nah, jadi kesimpulannya, emas itu menjadi bernilai, menjadi berharga setelah melalui proses-proses yang berbagai, kan? Nah, proses itu termasuk proses yang kasar-kasar, bah, dibakar, diketuk, gitu kan? Nah, paham gak kita dari sana? Nah, baru dia berharga. Jadi katanya, boleh ringkaskan ya. Jadi dia cerita letak di rumah, dipakai di badan, semua itu boleh tidak perlu uraikan, semua kita paham saja. Nah, kita ambil dari begitulah emas itu. Dari tempat mula diambil telah sampai ke tempat yang baik-baik seperti istana dan sebagainya. Nah, oleh itu kamu juga, itu ayat yang perlu diberi perhatian. Bukan surat 96. Ha? Oleh itu kamu juga, nah kita juga seperti majas emas itu. Kalau mau kita di beri kemuliaan, nah, itu istilah yang terkait dengan kita adalah kemuliaan, gitu kan? Nah, lihat saja pada muka surat 95. Ayatnya terkait dengan kemuliaan, kamu akan diberi kemuliaan. Mari kita cerita sudah kemuliaan, bentuk kemuliaan. Okay. Jadi katanya, oleh itu kamu juga selepas daripada memberikan majas ini, Syekhuna Mursyiduna Abdul Qadir Jilani rahimahullah taala mengatakan, oleh itu kamu juga apa, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau, jika kamu mau bernilai di sisi Allah, gitu kan, nah istilahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika kamu bersabar, jika kamu bersabar dan menurut takdir ilahi, jika kamu bersabar dan menurut takdir ilahi. Nah, hari ini kita masuk lagi bincang tentang perkataan takdir, yang dasarnya kamu orang paham sudah, kan? Takdir itu terkait langsung dengan qada dan qadar, dan takdir itu gambarannya adalah padang kehidupan, gitu kan? Padang hidup
yang segalanya akan berlaku di situ. Nah, apapun yang berlaku kepadamu, kau suka atau kau tidak suka, kau boleh terima atau kau tidak boleh terima, itu bilang takdir. Jelaskan. Nah, oke. Jadi katanya, jika kamu bersabar dan menurut takdir ilahi. Nah, ada istilah di situ, menurut takdir ilahi. Apa maksud menurut takdir ilahi? Menerima dengan redha. Menurut takdir ilahi, ay menerima dengan redha. Nah, sudah tentu fahamannya di sana adalah fahaman kita di sana. Kita mau menerima dengan redha takdir ilahi, sudah tentu fahaman kita sangat jelas. Fahaman apa? Fahaman tentang qadha dan fahaman tentang qadar. Manusia jika tidak jelas tentang fahaman, tidak jelas tentang fahamannya tentang qadha dan qadar, maka takdir itu nanti menjadi percanggahan yang besar dengan. Paham enggak? Begitu akan jadi. Nah, ulit ulang. Manusia, ai kita, jika tidak memahami, sebutnya memahami, istilah ilmunya beriman, kan? Istilah ilmunya beriman. Jika kita tidak beriman dengan qadha dan qadar, bilangnya begitu. Okay? Itu istilah maktubah, istilah yang telah ditetapkan. Manakala istilah tafsirannya ialah sekiranya kita tidak memahami qadha dan qadar. Jadi kau beriman, kau perlu paham, kan? Nah, sebab itu bilang istilah proses tadi. Nah, bagaimana kau beriman jika kau tidak paham? Nah, bagaimana manusia yang banyak itu beriman jika mereka tidak paham qadha dan qadar? Nah. Jadi memahami nantinya baru sampai kepada yakin. Yakin itu baru iman. Tidak menjadi yakin jika tidak faham. Jelas kan? Fakta itu sudah jelas. Belajar sudah semua orang, kan? Nah, okay. Sekarang, dan menurut takdir ilahi kita bilang menerima. Menerima itu berpuncak dari faham qadha dan qadar. Yang implikasi kemudiannya adalah beriman dengan qadha dan qadar. Nah, poin besar di sana adalah faham. Jadi, adakah manusia keseluruhannya yang kita lihat, yang kita nampak, faham qadha dan qadar? Nah, itu pertanyaan yang sengaja kita cetuskan. Okay. Jika mereka faham qadha dan qadar, mereka akan melalui takdir itu tanpa rosak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Siapapun di kalangan manusia sekiranya dia faham qadha dan qadar, maka dia akan melalui takdir dalam padang kehidupannya tanpa rosak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah disebut begitu. Paham kan? Jadi sebaliknya, yang rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu berpunca dari tidak faham qadha dan qadar. Boleh. Apa yang terjadi? Ada yang jadi syirik di dalam padang takdir itu. Ada yang jadi khurafat di dalam padang takdir itu. Ada yang jadi murtad, jadi kafir, jadi berbagai-bagai di dalam padang takdir itu. Boleh nampak kan? Nah, puncanya kenapa? Dari sisi kita bincang ini, puncanya kerana tidak memahami qadha dan qadar. Amin. Nah, susah sekarang pikir. Ada yang masuk dalam kun, dalam hutan buat menurun nombor ekor. Macam-macam. Ada yang tengah susah-susah ini pun cari doa untuk mimpi nombor. Dan macam-macam lagi. Nah, ada yang sakit, ada yang begitu, ada yang begini. Nah, itu dalam padang takdir, macam-macam. Nah,
ada yang karena sakitnya itu akhirnya dia jadi syirik kepada Allah. Ada yang karena susahnya itu akhirnya dia jadi kufur kepada Allah. Ada yang karena bagai-bagai karena. Kan? Kenapa? Kenapa terjadi kufur? Kenapa terjadi syirik? Kenapa terjadi khurafat dan sebagainya? Karena tidak faham qada dan qadar. Jelas kan? Kamu orang masih ingatkah? Qada apa maknanya? Nah, coba sila. Qada apa maknanya? Pandai. Nah, atul. Qada. Dasar pemahaman yang qada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang memang kita tidak tahu, yang qadar ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh tahu kerana Allah mentakdirkannya, melakukannya kepada kita, betul kan? Nah, jadi apa di sana, jadi kita boleh menentukan diri kita mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti takdirnya adalah yang terbaik untuk kita. Dan sekalipun takdir itu menyusahkan kita, memayahkan kita, tetap baik untuk kita. Pahaman yang begitu. Paham ke bang? Kau senyum-senyum kenapa? Ya kau senyum bisa jauh di pengirahan. Ada sesuatu yang menarik tadi. Jadi katanya, oleh itu kamu juga dengan majas daripada emas tadi, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bersabar. Nah, bersabar apa? Bersabar mujahadah. Ya kan? Kita bercakap tentang mujahadah kan? Nah, bersabar bermujahadah. Dan menurut takdir ilahi, ay menerima takdir ilahi. Dan berserah dengan sukarela kepadanya. Berserah dengan sukarela itu bilang redha. Berserah dengan sukarela kepadanya dalam air redha dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Keadaan itu namanya susah kah? Keadaan itu namanya senang kah? Keadaan itu namanya boleh diterima kah? Tidak boleh diterima kah? Nah, kau belajar menyerahkan. Belajar redha. Gitu kan? Belajar untuk redha. Sakit, tidak ada orang mau sakit. Kau belajar bah untuk redha dengan apa yang namanya sakit. Demikian juga susah, mana ada orang mau susah. Nah, kita belajar dari sana redha dengan apa yang namanya susah. Nah, redha di sana bukan bermaksud kau tidak perlu ikhtiar. Redha di sana bukan bermaksud kau tidak perlu bekerja. Betul kan? Nah, kerja itu sebahagian daripada syariat hidup. Kan? Sebahagian daripada syariat kehidupan yang namanya kerja. Ini berarti kita perlu bekerja. Terkait dengan ikhtiar. Nah, kita perlu berikhtiar. Jelas kan? Takdirnya nanti bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kita tanam sebiji benih jagung. Nah, kita tidak punya kuasa bah untuk menumbuhkan. Betul kan? Kita tidak punya kuasa bah untuk tumbuh subur sampai mengeluarkan hasil. Betul kan? Kita tidak mempunyai kuasa.
Lalu yang ada pada kita apa? Ikhtiar. Nah, kau siram air kerana dia perlu air. Kau bagi dia baja kerana tumbuh-tumbuhan itu perlu baja. Nah, dengan ikhtiarmu itu nanti keluar hasilnya. Nah, hasilnya itu bilang rezeki. Gitu kan? Nah, siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham enggak? Nah, kita tidak terkeluar daripada manhaj, bilangnya manhaj ikhtiari. Jelas? Okey. Maka kamu akan dihampiri, kata dia. Maka kamu akan dihampiri oleh Allah di sisinya. Maka kamu akan dihampiri oleh Allah. Nah, dihampiri di sini maksudnya para ulama menjelaskan, para ahli yang mensyarahkan kitab menjelaskan dihampiri itu dengan ilmunya dan rahmatnya. Maka kamu akan dihampiri ai dengan ilmu dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah di sisinya bilang itu. Jadi Allah menghampiri kita dengan ilmunya. Maksudnya apa? Memberi kita ilmu. Allah memberi kita ilmu bah, untuk menjalani sesuatu. Jelas kan? Jadi kita menjalani sesuatu tidak dalam keadaan bodoh bah, tidak dalam keadaan tidak tahu. Karena apapun dalam keadaan tidak tahu, kita akan gagal. Ya kan? Mau jadi istri pun perlu tahu, nanti kau gagal menjadi istri. Kan? Mau jadi suami pun perlu tahu, nanti kau gagal jadi suami. Kau lihat orang semua semacam saya tidak apa. Kau jangan samakan dengan orang-orang fasik. Tidak sama dengan orang-orang munafik, orang fasik, kan? Orang beriman itu dia mempunyai mukhtalah, dia mempunyai perbezaan yang sangat ketara. Jelaskah? Maka kamu akan dihampiri ai dengan ilmu dan rahmat. Ilmu adalah sesuatu yang menuntun kita. Betul kan? Rahmat adalah sesuatu yang menjaga kita. Manusia ini perlu kepada dua hal. Ilmu diperlukan menjadi tuntutan. Dalam kita punya kod pengajian kita, kita ajar sudah. Ilmu pertama-tama, kemudian sedar diri, gitu kan? Dan selanjutnya, jelas apa? Yang kedua, rahmat. Nah, rahmat juga kita perlukan. Kalau kita ada ilmu, tapi tidak ada rahmat, sombong saja kita, gitu kan? Sombong saja, orang lain semua tidak tahu, pak. Aku saja seorang saja yang pandai, pak. Maka orang itu salah, orang ini salah, orang itu tidak betul, orang ini tidak betul. Aku seorang saja yang betul. Nah, itu kerana tiada rahmat. Padahal orang yang mendapat rahmat daripada ilmu Allah SWT, semakin tawadhu ke dia, semakin merendah diri ke dia, kan? Dalam, maka kamu akan dihampiri ai oleh ilmu dan rahmat. Dihampiri dengan, ya bukan oleh, ya, dengan ilmu dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya dalam dunia fana ini. Dalam dunia fana ini. Nah, sekarang kita jumpa lagi istilah fana, tapi bilang dunia fana, ya kan? Kita berjumpa sudah dengan istilah fana, tapi terkait dengan diri kita, gitu kan? Nah, fana terkait dengan diri satu hal, fana terkait dengan dunia itu satu hal yang lain. Jelas kan? Fana terkait dengan diri, nah kita belajar sudah. Kita meletakkan Allah lebih besar daripada segala. Kita boleh menukarkan apa saja yang namanya keinginan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau keinginan kita mau itu, mau ini, mau itu, yang tidak selesai. Nah,
Kehendak Allah SWT mau kita tinggalkan semua itu. Belajar, menuntut ilmu nak. Kita boleh tinggalkan semua itu dan datang belajar. Abang Akil tinggal helikopternya di sekitar. Mata-mata mau datang belajar, dia potong tak? Kira. Anjung tinggal telaga minyaknya. Kemarin dia tanya oleh minyak nyonyong, mau buat macam mana? Anjung. Diam-diam saja datang tanya, minyak nyonyong. Tahu banyak mau buat apa minyak ni. Mau jadi toke mungkin, mau jadi toke minyak. Betul kan? Faham kan? Nah, dia meninggalkan semua itu. Kita apa ya? Kita boleh menggantikan, boleh istilah kita meninggalkan agak ekstrim. Berarti yang mudah adalah kita boleh menolak sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT untuk berhubungan dengan Allah SWT. Nah, itu fana. Belajar sudah kita kan? Dalam syarahan berapa miji kau bilang kemarin? Dalam syarahan ke-6. Jadi baca balik. Nah, itu satu keadaan. Keadaan yang lain bilang dunia fana. Apa maksud dunia fana? Nah, kita melihat sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang membinasakan. Nah, itu bilang dunia fana. Apa enggak? Melihat kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah akan binasa. Nah, boleh tulis buat kalimat. Ada orang sebut dunia fana. Ada orang sebut fana dunia. Jadi terserah saja. Istilahnya, maksudnya adalah melihat kepada sesuatu yang tidak menghubungkan diri kita dengan Allah sebagai kebinasaan. Paham gak ayat? Jadi kita melihat sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah itu adalah satu kebinasaan. Nah, sisi lain ada juga ulama menjelaskan. Abdul Karim Al-Jihi dalam kitab Insan Kamil, dia menjelaskan kita boleh pandang sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah sebagai penyakit, bilangnya. Sebagai penyakit bahaya. Jadi apa yang tidak menghubungkanmu dengan Allah? Contoh main game, tidak menghubungkan kita dengan Allah. Jadi pandang itu adalah satu penyakit yang berbahaya. Contohnya begitu, faham tak? Jadi melihat kepada sesuatu yang tidak menghubungkan diri kita dengan Allah sebagai kebinasaan, artinya sesuatu yang boleh memberi kemudaratan kepada kita. Nah, itu fana dunia. Dunia fana. Jadi tidak kira bapak. Ada banyak hal pada dalam hidup kita ini. Kalau menghubungkan kita dengan Allah, masya Allah, silakan. Tetapi kalau tidak menghubungkan kita dengan Allah, nah itu kebinasaan. Jadi berjaga-jaga. Menghubungkan kita dengan Allah itu poin yang besar. Boleh faham tak? Nah, karaoke itu menghubungkan kita dengan Allah. Ada bawalin karaoke nasyid. Sekarang ni ada nasyid. Jadi kita tidak kira apapun yang menghubungkan kita dengan Allah, maka itu sesuatu yang dipersilakan oleh syariat kita. Nah, yang tidak menghubungkan kita dengan Allah, dan itu perlu dilihat sebagai sesuatu kebinasaan yang boleh membinasakan. Itu dari segi pandangan ilmiah.
Jadi katanya, maka kamu akan dihampiri ai dengan ilmu dan rahmat oleh Allah di sisinya dalam dunia fana ini. Maksudnya apa? Dalam dunia yang penuh dengan kebinasaan, dalam dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang membinasakan kita, betul kan? Nah, di keliling kita penuh saja perkara yang membinasakan kita, tahukah? Makil nampak kah makil? Di keliling kita penuh saja dengan perkara yang membinasakan kita, melainkan kita punya hubungan yang bagus, yang baik dengan Allah SWT. Ada nampak kah? Nah, jika kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, nah hampir semua membinasakan kita, kan? Walaupun dia datang hantar bihun subah kepada kita, itu tidak boleh membinasakan kita, kan, Mizi? Tapi Mizi itu dalam hati, dalam akal dan hatinya ada hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika itu bihun sub yang datang tidak membinasakan dia. Kita kan ini contoh kan? Nah, tidak ada kena mengenai dengan hidup maupun telah mati, contoh saja. Fahamkah? Begitu juga hal-hal yang lain. Kiaskan saja, Pak. Oleh tidak boleh menceritakan satu persatu, kias saja. Nah, sedangkan kita berada di, kalau kita bilang apa, persekitaran misalnya. Nah, persekitaran kita, baguskah persekitaran kita? Baguskah mungkin? Nah, bukan persekitaran kita ini. Bukan persekitaran kita ini. Persekitaran kita ini pun ada bagus, ada tidak bagus juga. Di sini, di sini. Nah, maksud Walid, di keliling kita. Di Pekan misalnya, di Pekan. Baguskah? Pada pendapat. Nah, ada banyak perkara yang membinasakan. Ada di sana. Betul kan? Sebab itu Nabi SAW bilang dalam hadis, jauhkanlah olehmu pasar-pasar. Terjemahannya begitu. Jauhkan olehmu, jauhkan dirimu dari pasar-pasar. Nabi bukan bilang haram, tapi Nabi bilang jauhkan. Jauhkan dirimu dari pasar-pasar. Jauhkan dirimu dari keramaian-keramaian dan sebagainya. Dan kita pun baca teks syarahan yang keenam itu kita baca, kan? Tentang kaidah metod Syekh Abdul Qadir Jilani untuk untuk kita membina hubungan dengan Allah SWT. Ada tiga perkara yang kita perlu jauhkan. Nah, salah satunya adalah keramaian-keramaian yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kenapa? Persoalannya kenapa? Karena di dalam keramaian itu ada perkara-perkara nantinya boleh membawa kita kepada kebinasaan. Nah, makin sembahyang tadi, malam tadi, Masya Allah, nangis dia, ya Allah, ampun galaku, ya Allah. Tiba-tiba dia pergi ke pasar. Yes. Dia tengok punggung orang sebesar. Yes. Yeah. Dia pun mau buat macam mana? Dia mau elak, tidak boleh, terlambat. Misalnya. Kan? Nah, di situ sudah ada yang membinasakan. Gitu kan? Rusak apa makinnya tadi semalam? Misalnya. Contoh, faham tak? Nah, begitulah hal-hal yang lain. Nah, pada hakikatnya banyak perkara yang membinasakan. Jika tidak dengan ilmu Allah, tidak dengan rahmat Allah, kita terjun dalam kebinasaan semuanya. Faham tak? Sama ada kita baru belajar kah, kita yang sudah belajar lama kah, nah kita mungkin boleh terjun saja dalam kebinasaan yang berbagai-bagai. Tadi ada orang mentar dalam grup. Grup Bukit Selempau ini. Ada orang perempuan telanjang, Pak. Mau tunjuk kemurah enggak? Nah, jangan membinasakan, Pak. Ini membinasakan juga. Berlari tengah orang ramai telanjang, Pak. Pakaian tidak pakai. Masih muda, Pak. Kalau tua itu orang tidak heran, kan? Ini masih muda, Pak. Allah. Orang kepung-kepung dia, mau tangkap dia. Dia pegang kayu, siapa tangkap dia, dipukul. Dia macam mana mau tangkap? Allah, Masya Allah. Dia jangan tanya kenapa, Pak. Walaupun tidak tahu, Pak. Mungkin dia stres sudah. Dan kita kait dengan isu tadi, Pak. Dia stres,
Jadi dia tidak faham qada, qadar, maka dia berada di dalam padang takdir dengan salah, dengan kesalahan. Faham enggak? Jadi dia mungkin tidak memahami qada dan qadar. Nah, keberadaannya di dalam padang takdir itu menyalahi yang sepatutnya. Jadi menyebabkan dia jadi begitu. Mungkin. Wallahu'ala. Allah. Jadi itu bilang dunia fana. Jadi, maka kamu akan dihampiri dengan ilmu dan rahmat oleh Allah SWT di sisinya dalam dunia fana ini. Nah, berarti kita terpelihara, begitu kan? Mudah-mudahan kita terpelihara, kita terjaga, kerana kita tidak dapat lari daripada keberadaan kita dalam dunia fana ini. Betul kan? Nanti kau pulang di Sabah, kau pun akan berada di tengah-tengah orang, bah. Kau mau duduk dalam hutan enggak? Ya, boleh. Ha? Kau menikah dengan Budin Ketot, kau pergi duduk di atas Gunung Kinabalu sana kah? Tidak kan? Nah, kau akan duduk di tengah-tengah orang. Penuh dengan perkara-perkara yang mungkin memberi kebinasaan kepada kita. Betul kan? Nah, ketika itu, bagaimana kita? Kalau tidak dengan ilmu Allah, kalau tidak dengan rahmat Allah, nah, terjun saja kita di dalam hal-hal yang membinasakan kita. Jelas kan? Paham kali nak? Dan kamu akan dikurnianya, ini dia bilang, bah. Dan kamu akan dikurnianya, dianugerahkan. Dan kamu akan dikurnianya, dianugerahkan dengan ilmunya. Tadi kita bilang sudah, kita sudah di sana. Jadi kita mendahului Syekh, masya Allah. Tidak apa-apa kan? Hal yang baik. Dan kamu akan dikurnianya, dianugerahkan dengan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ilmu pada hakikatnya milik Allah, sudah kan? Kita belajar sudah. Dan lain-lain ilmu selain daripada ilmunya, ilmu Allah. Dan lain-lain ilmu, bukanlah lain-lain ilmu itu merujuk kepada tidak ada kena mengena dengan Allah. Maksudnya ada kena mengena dengan Allah, tetapi kelainannya dari sudut kepelbagaian ilmu. Nah, itu maksud. Contoh, kalau ditanya contoh apa contohnya, ilmu hikmat itu sebahagian daripada ilmu. Bukan semua orang tahu kan? Bilang ilmu hikmat. Dan sebagainya banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita ilmunya. Dan rahsia. Dan Allah menganugerahkan kita, termasuk dianugerahkan kepada kita rahsia. Sebagian ulama membincangkan rahsia itu sebab dan akibat. Sebagian yang lain bilang implikasi. Terjemahannya cuma. Jadi kita tahu sebab akibat sesuatu. Dan kita tahu implikasi sesuatu. Dan yang lain bilang rahsia itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain melainkan ditunjuk, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi boleh faham apa rahsia-rahsia itu. Dan cuba memahamkan kamu orang apa yang dimaksudkan dengan rahsia Allah. Nah, secara kesimpulan, kiranya Allah membuka rahsianya kepada kita dan kita bukan ahlinya, gila kita. Kita boleh jadi gila, tahu kan? Boleh jadi sasawa. Nah, itu yang dimaksudkan dengan rahsia. Melainkan kita adalah orang yang layak dari segi ilmu dan sebagainya. Nah, Allah SWT buka. Kan? Contoh, sekiranya pokok itu bercakap dengan kita. Sekiranya. Jalan-jalan-jalan tepi pokok. Assalamualaikum bangkil. Kau bilang apa? Berantu bah pokok itu kan? Faham enggak? Nah, itu contoh saja. Contoh kan? Berantu saja. Berantu bah pokok itu. Jadi kau pun takut mau lalu situ. Orang bilang tiada apa-apa. Aku dengar dia bilang Assalamualaikum bah. Bangkil lagi sebut nama aku lagi.
kau pertahankan. Nah, akhirnya kau sendiri pikir, betul aku ini aku gila kah? Orang gila kah? Jadi kau pikir-pikir, ya kan? Jadi Allah tidak buka itu kepada kita, paham enggak? Nah, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala buka kepadanya. Antaranya adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ceritanya dalam kitab Az-Zuhud itu. Dia datang mau belajar tasawuf daripada Imam Abdul Haris Al-Muhasibi. Abdul Haris Al-Muhasibi, kita baca kitabnya. Nah, pada ketika itu Imam Ahmad Ibn Hanbal agak kontra dengan tasawuf. Dia agak kontra. Kenapa dia kontra? Karena dia, orang bilang apa ya, dia diulit dengan persoalan fiqah. Kan? Nah, dia pada keseluruhan masanya adalah keseluruhan masanya dengan persoalan fiqah. Nah, sampai-sampai dia mengabaikan. Tiba-tiba dia dengar ada seorang, diberitahu oleh muridnya, ada seorang yang dia berbicara fiqah dan dia berbicara satu lagi ilmu yang sangat-sangat unik, sangat ajaib, tapi sangat bagus. Nah, bilang murid. Jadi dia pun mau pergi belajar. Di situ dia mengenali ilmu tasawuf, paham gak? Jadi sewaktu dia masuk ke majelis Imam Abdul Haris Muhasibi, belum lagi dia duduk, Imam Abdul Haris Al-Muhasibi telah menegurnya. Wahai Ahmad, padahal dia kali pertama datang ke dalam majlis Imam Abdul Haris Al-Muhasibi, kali pertama. Belum lagi dia duduk, Al-Imam Abdul Haris Al-Muhasibi sudah menegurnya. Wahai Ahmad, sebut namanya. Sekiranya Allah membuka hijabmu, niscaya kau mendengar, kau akan mendengar batu-batu yang kau pijak di jalanan bertasbih dan berdoa untuk keampunan Allah padamu. Itu gurunya, Imam Ahmad belum dengar. Setahun kemudian Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyebut dalam majelisnya kepada muridnya, sekiranya kau mendengar, sekiranya Allah membuka hijab, niscaya kau mendengar batu-batu di jalan bertasbih dan memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala untuk. Nah, ini berarti Imam Haris Al-Muhasibi, Abdul Haris Muhasibi mendengar bahwa batu-batu itu meminta ampun daripada Allah, betul kan? Nah, ini juga berarti Imam Ahmad Ibnu Hanbal mendengar batu-batu itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, masakan Imam Abdul Haris boleh sebut kepada Imam Ahmad? Masakan Imam Ahmad boleh sebut kepada muridnya tentang batu-batu berdoa meminta ampun, paham gak? Jadi kita kalau dengar batu bercakap, lari kita, Pak. Besok tidak mau lagi lalu situ. Nah, itu sebahagian daripada ilmu Allah, paham gak? Jelas. Nanti kamu orang belajar, Pak, Hidayatul Azkiyah kitab. Tidak tahu, Pak, sempat atau tidak sempat. Mau menikah sudah. Jadi kalau mau menikah tidak sempat. Dalam kitab Hidayatul Azkiyah ada perbincangan oleh para ulama berkaitan dengan aulia-aulia Allah SWT yang faham dia bahasa pokok, bahasa binatang, bahasa faham dia. Dia boleh bercakap dengan kambing. Kita pun boleh bercakap juga dengan kambing. Nah, Yuk pandai juga bercakap dengan kambing. Kambing mendengar cakapnya saja. Kita maksudkan ini, nah, dia tahu bahasa kambing. Kambing bercakap, dia paham. Dia bercakap, kambing paham. Paham tak? Jadi Walid mau cerita macam mana? Walid pun tidak tahu bahawa kalau cerita bohong dia. Ya. Okey. Dan di akhirat kelak akan ditempatkan di dalam syurga yang aman damai. Nah, itu cerita akhirat sudah. Itu cerita akhirat sudah ya. Sebelum sampai ke akhirat itu, nah, kita faham dulu. Inilah laluan-laluan yang akan dilalui.
dicintai oleh orang-orang yang Allah terima dirinya dan untuk sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah SWT. Ini jalan-jalan yang akan dilalui. Faham tak? Jadi kita sebut fakta ini, Syekh Mursyid kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah menyebut fakta ini dalam kitabnya supaya kita yang menjadi murid ini peka. Kan? Kita yang menjadi murid ini peka, kita yang menjadi murid ini memberi perhatian bah, terhadap sesuatu yang terkait. Gitu. Kan? Jangan sampai kita tidak peka, kita peka kepada hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah lebih banyak daripada hal-hal yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, kemudian baru dan di akhirat. Nah, apabila ini berlaku kepada kita dengan izin Allah dan di akhirat kelak akan ditempatkan di dalam syurga. Nah, siapa kamu? Siapa kita? Akan ditempatkan dan di akhirat kelak akan ditempatkan di dalam syurga yang aman damai. Nah, itu sifat syurga kan? Sifat syurga itu aman damai. Berserta dengan rasul-rasul, berserta ai bersama. Berserta ai bersama dengan rasul-rasul, para rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid dan orang-orang saleh. Siapa mereka itu? Dalam istilah mudah, siapa mereka itu? Lina, orang baik. Orang yang sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka orang yang sempurna hubungan dengan Allah, tempatnya di syurga, ditempatkan di syurga. Nah, kita jika sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di mana? Nah, di syurga juga. Bersama siapa? Bersama dengan mereka. Jelas ke? Dalam kehampiran padanya, dalam kehampiran padanya, kehampiran dengan Allah Subhanahu wa taala, padanya pada Allah. Kehampiran artinya dekat. Nah, tidak ada takwil bahwa dekat itu bagaimana. Bukan tidak ada takwil, maksudnya para ulama memberikan takwilan dengan dekat dengan ilmu Allah, dekat dengan rahmat Allah, sekitar itu. Bagi mengelakkan kita meletakkan Allah seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai', Allah Subhanahu wa taala tidak serupa sama makhluk. Faham kan? Begitu. Dan dalam rumahnya. Nah, ini lagi satu kalimat yang boleh jadi salah faham gitu kan. Dalam rumahnya. Jadi kita mau cerita rumahnya itu apa? Kan istilah rumah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam majas adalah kiasan saja. Baitullah sebagai contoh. Itu rumah Allah. Kan? Bait maknanya rumah. Baitullah artinya rumah Allah. Itu adalah majas, adalah kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tempat tujuan, matlamat. Baitullah itu bilang tujuan kita, matlamat kita. Matlamat kita ialah Allah. Tujuan kita ialah Allah. Di mana kau simpulkan? Di hatimu. Maka hati itu menjadi baitullah rohaniahmu. Nah, istilah ini boleh keluarkan. Agak tinggi sudah istilah. Nah, hati kita nantinya menjadi baitullah. Dibilang baitullah rohaniah. Baitullah jasmaniah kita di Makkatul Mukarramah tidak berubah. Maka kita semua fokus ke situ saja, betul kan? Solat kita semua menghadap ke situ saja. Nah, itu baitullah jasmaniah. Baitullah ruhaniah di dalam hati kita. Nanti kita faham tentang itu. Okay? Ada pelajaran. Dan ada lagi satu bait boleh bilang dalam Al-Quran, bilang baitul mahmur. Nah, itu adalah qiblat
tujuan matlamat para makhluk Allah SWT di langit, bilang Baitul Ma'mur, khususnya malaikat. Di dalam tafsiran bilang Baitul Ma'mur itu sama saja, Baitullah di bawah, di atasnya Baitul Ma'mur, yang tidak kelihatan secara zahir, melainkan orang-orang yang dibukakan mata batin mereka oleh Allah SWT, dibukakan hijab gitu kan. Jadi ada tiga bait. Baitullah fil baitullah zahiriyah jasmaniyah, baitullah ruhaniyah, dan baitul ma'mur. Ada tiga bait dalam Al-Quran itu. Kan? Paham enggak? Jadi dalam ruhaniyahmu ada bait bagi Allah, ada rumah bagi Allah. Istilah rumah itu bahaya kan? Tapi kita paham ya. Nah, yaitu hati. Jadi sebab itu kita bilang hati kita untuk ditempatkan kebesaran Allah SWT, bukan untuk disempat ditempatkan kebesaran telefon, kebesaran awe, kebesaran. Kalau perempuan panggil awe, kalau lelaki panggil apa? Cowok. Itu Indonesia apa? Kau cuma mengindonesiakan kami kah? Lelaki panggil apa? Boyfriend. Boyfriend. Ha? Pak Wee. Walak. Ya kan? Jadi menempatkan di dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemuliaan. Okey, dan terus. Dan dekatnya dekatnya ini kemudian disebut di sisinya, ai di sisinya, dan dekatnya ai di sisinya, dengan menikmati kasih sayangnya ai yang maha sempurna. Boleh ikut teks Arab. Dan teks Arabnya dibilang tamam, bintamami rahmati. Okay. Maksudnya dekatnya ai di sisinya dengan menikmati kasih sayangnya yang maha sempurna. Tidak ada kasih sayang yang maha sempurna melainkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nah itu juga jelas. Amina. Tidak ada kasih sayang yang maha sempurna melainkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu kau cari bagai sayang Allah, kejar bagai sayang Allah SWT. Nanti kita bilang tidak ada cinta yang sempurna melainkan cinta Allah SWT. Mencari bagai cinta Allah SWT. So, Allah akan membalas. Allah akan membalas kita. Nah, kau kejar-kejar saja cinta manusia. Cinta Allah. Tiba-tiba 2 tahun kemudian diceraikan kita. Gitu. Nah itu sedang terjadi juga kan. Masa bertunang macam di hotel buat 60 ribu, 70 ribu buat nikah kami. Masa pernikahan menikah dia pun ramai dah nikah. 3 tahun cerai. Tadi bilang cinta begitu cinta. Jadi itu manusia kan. Nah, tidak ada yang sempurna cintanya. Tidak ada yang sempurna sayang kasih melainkan Allah. Betul kan? Cari yang itu dulu. Tidak perlu kelam kabut mencari yang lain. Nah, kuat cinta kau pada Allah, baru kau cari yang lain. Allah akan memberi padamu. Oleh itu sabarlah katanya. Dan oleh itu kita perlu bersabar. Namun jahadah terus. Jangan cabang-cabang fikir kita, simpang siur fikir kita. Aku mau belajar ke, aku mau menikah. Aku mau belajar ke, aku mau menikah. Aku belajar dulu. Belajar dulu. Tahu apa, kenal diri kita. Kenal agama, kenal Allah SWT. Tahu kita mau berjalan macam mana. Gitu kan? Ini mau berjalan.
jalan pun tidak tahu lah imam ni ke atau tak datang. Kecuali makil dengan dengan makrif saja. Makil dengan makrif dia orang mau menikah sebab mau bawa ke pondok ini. Mau kasih mengajar di sini. Itu lah. Oke. Oleh itu sabarlah, sabar. Sabar itu tidak bermaksud meninggalkan syariat Allah SWT. Sebab kita sabar dalam mujahadah. Isu kita adalah sabar dalam mujahadah. Gitu kan? Nah, jangan kau sabar, aku sabar saja. Tapi kau tinggal syariat Allah SWT. Itu kan sabar namanya. Sabar dalam mujahadah menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, hak agama dan hak diri kita. Nah itu. Jangan terburu-buru. Nah, perkataan jangan terburu-buru dalam syarah ini dua kali berulang sudah. Jangan terburu-buru, ai jangan gopoh-gapa. Jangan kau mau jadi wali cepat, kan? Nanti kau gila sendiri saja. Bilang aku tadi sembahyang maghrib di mana? Kau sembahyang maghrib di mana, Bakir? Saya tadi sembahyang maghrib di Madinah Munawwarah, Pak Ali. Masya-Allah. Nanti Isya mau sembahyang di mana? Isya sekejap lagi saya ingat mau sembahyang di Makkah Mukarramah pula. Ah, sudah. Kan? Itu kenapa terburu-buru? Kan? Nah, jangan terburu-buru. Jangan tergopoh-gapah. Nah, itu maksud mudah. Karena terburu-buru dan tergopoh-gapah. Dengan akalmu, dengan perhatimu, dan dengan tingkah lakumu, semua itu adalah amalu min syaitan. Semua itu jenis amalan syaitan. Jadi kita diajar tidak tergopoh-gapoh dalam hal apapun. Pernah apa baginda Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kami tidak dapat takbiratul ula bersamamu? Kenapa? Nah, kami dari jauh, dari azan, dengar azanmu datang di lambat. Rasulullah SAW datang tenang-tenang. Tidak perlu kau tergopoh-gapoh. Jadi bagaimana dengan takbiratul ula kami? Allah mengiramu dengan takbiratul ula juga. Bilang Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Itu dalam soal salat. Nah, kau tidak perlu lari. Wah, kau di sana, sini orang mulai. Kau lari sampai penat. Bismillah. Apa? Nah, hal ini berlaku sudah di zaman sahabat. Sahabat-sahabat Nabi pernah berkeraan begitu sampai ditegur Nabi SAW. Kenapa? Karena jangan tergopoh-gapoh. Kau buat secara biasa. Gitu kan? Tapi mana ada orang mau kejar-kejar solat? Adakah? Ah, tidak apa-apa, sekejap lagi, sekejap lagi, sekejap lagi. Sama saja kita kan? Walaupun serupa begitu juga. Sekejap lagi solat, sekejap lagi, sekejap lagi. Jam 7 lah. Itu yang terjadi pada kita bangkit kan? Ya. Nah, yang cerita terkejar-kejar untuk solat ni sahabat Nabi. Mereka dengar azan saja kejar-kejar bahasa itu. Mau jamaah. Mau solat jamaah dengan Nabi. Mau takbiratul ula bersama Nabi SAW. Nah, akhirnya ada sahabat yang tidak sempat. Bah. Sampai-sampai saja Allah rukuk sudah. Jadi dia merasa frust. Bilang dia pada Nabi. Cerita dia pada Nabi. Dalam keadaannya. Begitu, Pak. Nabi tanya, kenapa kau sampai begitu? Bilang, kejar, lari dari sana tadi, Pak. Mau toilet, mau takbiratul ula. Nah, Nabi bilang, jangan kau tergopoh-gapoh. Tenang-tenang saja. Kau akan dapat takbiratul ula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, itu dalam hal solat. Dan kiaskan saja dalam hal-hal yang lain. Gitu kan? Ada ulama bilang, tergopoh-gapoh ini perlu dalam dua hal saja. Yang lain-lain tidak perlu. Nomor satu, taubat. Kau perlu bertergopoh-gapoh untuk taubat. Betul kan? Tapi perlu tergopoh-gapoh untuk taubat arti berlaku taubat, bukan prosesnya. Nanti kau astagfirullah. Nah, kau tergopoh-gapoh pasti istighfar pula. Nah, ini salah kan? Jadi kau meninggalkan dosa, maksiat dan kau bertaubat. Nah, itu kau perlu tergopoh-gapoh. Nomor dua, satu, tergopoh-gopoh taubat itu dibenarkan. Nah, yang keduanya, tergopoh-gopoh dalam meninggalkan maksiat. Nah, itu dibenarkan. Jelas kan? Orang ulama bilang begitu, Pak.
tertulis pada dalam kamu orang mengatakan. Karena jarang kamu orang jumpa kenyataan-kenyataan seperti ini. Melainkan dalam kitab-kitab yang kira kan penerjemah pun kalau dia terjemah Melayu dia tidak akan tulis penerjemah. Dia terjemah teks saja. Hah, paham enggak? Ah, jangan astagfirullah. Jadi yang dimaksudkan, ha? Dan dia diistighfar. Jadi dia tergopoh-gopoh dalam taubat, jadi astagfirullah bunyi macam tu. Tapi tak perlu. Yang perlu dia segera bertaubat, tergopoh-gopoh bertaubat sebab dia buat dosa. Ketika dia bertaubat dia tidak perlu tergopoh-gopoh astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Faham gitu. Faham kan? Okey. Kemudian kata apa? Redalah dengan takdir ilahi. Jadi perkataan redalah artinya seruan, ajakan ataupun bimbingan kepada redha itu ada dua tempat malam ini kita jumpa. Kan? Redalah dengan takdir ilahi. Nah, belajar redha dengan takdir ilahi. Karena hakikatnya tidak berlaku sesuatu melainkan dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar redha. Ya, perkataan redha ini senang mau cakap, tapi mau jadi itu susah, kan? Perlu kepada kefahaman. Nah, kita faham bah hubungan qada, hubungan qadar dan takdir itu. Nah, di situ oleh sebutkan tadi tercetusnya redha. Redha tidak akan tercetus tanpa kau faham qada, qadar, takdir. Jelas sudah tadi kan? Okey. Dan jangan merungut-rungut. Nah, itu termasuk dalam komponen redha. Right? Termasuk dalam komponen redha. Jangan kau merungut-rungut. Nah, kau merungut-rungut saja. Kau merungut pada siapa? Sudah tentu kau merungut pada Allah, begitu kan? Karena Allah yang boleh buat. Nah, bukan Allah buat, Pak. Orang itu yang buat kau begini, begitu, begini. Nah, itu pahaman kita secara manusiawi. Tapi pahaman orang yang faham qada, qadar, dan takdir, dia tidak meletakkan begitu, Pak. Paham tak? Nah, mungkin-mungkin di sudut qadar ada salah kita. Di sudut qadar. Nah, di sudut qada kita tidak tahu. Di sudut qadar ada salah kita. Nah, kesalahan itu yang kita perlu perbetulkan. Paham enggak? Nah, bukan kita mau marah-marah orang ataupun tidak sesuai, tidak apa, gaduh-gaduh dengan orang. Okey? Nah, jika kamu berbuat demikian isim isyarat. Ada faktanya. Nah, apa faktanya? Tidak sabar, terburu-buru, kan? Tidak redha dengan takdir ilahi, merungut-rungut. Nah, itu. Jika kamu berbuat demikian, ai menyalahi yang kita sebutkan tadi. Kan? Tidak sabar, terburu-buru, tidak redha dengan takdir ilahi dan merungut-rungut saja. Nah, jika kamu berbuat demikian, maka susahlah kamu dapat keampunannya. Maka kita susah dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka susahlah kamu dapat keampunannya. Susah kita mau dapat keampunan Allah. Apa lagi? Ilmunya susah Allah mau kasih kita ilmu. Jahil saja. Mengaji sudah 3-4 tahun sudah, masih lagi tidak paham-paham. Misal, kan? Kasih sayangnya dan keredoannya. Jika kamu berbuat demikian, ai tidak sabar, terburu-buru, tidak redha dengan takdir ilahi dan merungut-rungut, maka susahlah kamu dapat keampunannya. Dapat, ai mendapat, itu yang betul.
dari segi teks, dari segi ayat tu. Susahlah kamu mendapat keampunannya, ilmunya, kasih sayangnya, air rahmat. Kasih sayangnya, air rahmat. Dan keretaannya. Nah, perkataan susahlah. Allah ini maha lembut, maha mudah. Tapi jangan kita terlalu memudahkan. Ya kan? Ha? Nah, kau minta ampun, Allah ampunkan dosamu. Belajar sudah hadisnya kan? Begitu mudah Allah SWT. Nah, kau jangan permudahkan. Jadi kau minta ampun ini hari, Allah maha pengampun, esok kau buat. Kan? Allah maha pengampun, minta ampun. Jadi kau permudahkan. Nah, itu. Jelaskan. Itu maksudnya. Allah maha lembut. Nah, kau jangan mengeraskan. Kan? Allah maha rahman, maha rahim. Nah, kau pula jangan bersikap melampaui rahman dan rahim Allah SWT. Sebab itu dibilang berlebih-lebih. Jangan kita berlebih-lebih. Okey. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-29. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kemiskinan itu hampir-hampir membawa kepada kekufuran. Allah subhanahu wa taala. Tengok kitab Syama'il Muhammadiyah sekali. Allah sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Qala li haddatsana Ahmad bin Muni'in Mani'in haddatsana Shuraij bin Nu'man haddatsana Hammad bin Salam an Simak bin Harb qala qila li Jabir bin Sumarah Samurah radhiyallahu ta'ala anhu أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيد قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه أي في مفرقه إذا الذهن وارهن الدهن. Simak bin Harb merekodkan pertanyaan seseorang kepada Jabir bin Samurah, adakah kepala Rasulullah SAW mempunyai uban? Jabir menjawab, di kepala Rasulullah SAW tidak ada uban, kecuali beberapa helai di belahan rambutnya yang tertutup minyak apabila beliau memakai minyak, yakni di rambut. Nah, ini berkaitan dengan uban baginda Nabi SAW. Artinya, dalam ta'aruf kita kepada baginda Nabi SAW, Nabi kita SAW pun pernah beruban. Jadi orang-orang yang beruban tidak perlu mengkhawatir-khawatir, tidak perlu mengkhawatir-khawatir kan? Mau dipinkkan rambutnya, mau dihijaukan rambutnya. Sekarang ramai juga orang suka rambut 3D, tahu kan? Boleh jumpa sudah dua orang perempuan di Bukit Selambau ini. Boleh mau teruk minyak di kedai minyak itu, datang dia orang teruk minyak juga. Dan rambutnya 3D.
Tahu tak 3D? Ada ada tiga color. Pandang sini color purple. Pandang sini macam itu lah 3D. Jadi boleh bukan pandang-pandang, dah ternampak saja kan kita dalam kereta ni. Wah, rambutnya 3D. Barangkali terpengaruh dengan Korea pun, Korea. Sebab boleh pernah tengok dalam Facebook artis-artis Korea ni rambutnya macam itu. Nah, jadi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wasilah kita ini, ya, wasilah kita itu yang penting, wasilah kita. Nah, kerana dia wasilah kita, nantinya dia akan memberi syafaat kepada kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Ya. Jadi wasilah kita ini, Nabi kita ini, rupa-rupanya rambutnya beruban juga. Kan? Oh, habis sudah. Itu hadis terakhir rupanya berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita masuk babu ma jaa fi khid babu ma jaa fi hidab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut. Ada orang tanya, apa perlukah kita belajar sama ilmu Muhammadiyah? Boleh senang menjawabnya dengan kita bertujuan mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saja. Dan sampai kita tidak kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak wajar. Kan? Tidak wajar. Kenapa? Nah, kita sebut sudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wasilah penghubung di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kita tidak kenal penghubung kita, nah itu sesuatu yang sangat tidak wajar, gitu kan? Nah, apalagi dalam agama kita, dalam syahadah kita maksudnya terkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu wajib kepada kita mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kitab Syama'il Muhammadiyah, awal itu ulang saja sebut pada pengurangnya, memperkenalkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fizikalnya dan spiritualnya. Ya kan? Memperkenalkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi fizikalnya dan dari segi spiritualnya. Fizikal mewakili jasmania. Spiritual mewakili rohani. Belajar dari Syama'il Muhammadiyah ini dua sisi yang sebenarnya, itulah diri kita, ya, jasmani dan rohani. Okey, nah, itu tujuan. Walaupun kita baca tentang janggut, tentang lisan, tentang rambut, tentang uban, nah, secara tidak langsung kita akan mengenali physical ataupun jasmani yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nah, malam ini kita masuk kepada bab 6, satu hadis kita baca. Haddasana Ahmad bin Muni'in, haddasana Husaym, haddasana Abdul Malik bin Umair, an Iyad bin Laqit, qala akhbarani Abu Rimtha radhiyallahu ta'ala anhu, qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'abni li, faqala ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا يجبي لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب احمر قال ابو عيسى هذا احسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو رمثة اسمه رفاعة 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 بن يسربي التميم أبو رمثة berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya, dia benar-benar anakku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia tidak akan disiksa kerana menanggung dosamu.
dan kamu tidak akan diseksa karena menanggung dosa. Abu Rimsah berkata, pada ketika itu aku melihat uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Jadi hadis ini ada kaitannya. Walaupun tidak sempat melihat lagi apa perkaitan hadis ini, nanti kita baca lagi pada hari kita baca nanti. Kita akan terangkan perkaitan hadis ini dengan satu hal pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu sanif Allah. Okey, ada pertanyaan kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal Allahu minna wa minkum.